Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya. Ini adalah arsip foto dan video yang merupakan kegiatan silaturahmi beserta rapat dan perkumpulan guru di SD Bangka 05, yang mana kegiatan ini dilaksanakan tepat pada hari Rabu ya, tanggal 14 Agustus 2004. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang sifatnya berupa silaturahmi dan sharing ya, terkait dengan hal-hal yang sifatnya pendidikan, di mana di sini juga menyambut Bapak Kepala Sekolah yang baru dan mengenang melepas Bapak Kepala Sekolah SD Bangka 05, Bapak Agus Suwardi. Kegiatan ini dilaksanakan dari pukul 1 sampai dengan selesai ya. Kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, yang mana dalam rapat kali ini membahas apa hal yang sifatnya merupakan berupa saran, masukan, atau masalah yang mungkin dapat dipecahkan, diselesaikan bersama demi kemajuan pendidikan di sekolah atau di SD, SMP, SMA masing-masing. Walaupun kegiatan ini dilaksanakan hanya beberapa jam saja ya, tapi kegiatan ini memiliki makna yang baik ya, memiliki tujuan yang sangat baik dan terarah, di mana masukan saran dari Bapak-Bapak Kepala Sekolah, baik Bapak Muhammad Yusuf dari Bapak Suwardi, Agus Suwardi, dan Ibu Wakasek, itu sangat bermanfaat dan jadi masukan buat kami untuk memajukan sekolah, untuk mendidik anak-anak bangsa lebih baik lagi. Untuk cerdas anak bangsa tidak hanya butuh individu ya, tapi harus kompak, harus kerja sama, harus saling bahu-membahu dan berkolaborasi, sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan baik. Dan kegiatan ini diawali dengan berdoa, kemudian membacakan sambutan, dan sebelumnya dilakukan itu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada upacara bendera pagi, memang hari ini adalah hari Pramuka, sehingga di sini baju yang dikenakan adalah baju Pramuka. Di sini kami melaksanakan penyerahan simbolis ya kepada Bapak Kepala Sekolah baru kita, Bapak Muhammad Yusuf, dan kami berharap kegiatan kerjasama yang baik antara berbagai sekolah ini dapat dilakukan
dilakukan rutin lebih dari sehari atau lebih dari satu kali dalam setahun. Kita upayakan agar ke depan kegiatan ini lebih sering. Kami bahagia dan kami sangat senang. Ada hal-hal yang menambah ilmu buat kami, menambah silaturahmi, menambah rekan baru, menambah kenalan baru, dan menambah informasi yang kegiatan ini memang ditujukan untuk kembali ke siswa ya, kembali ke putra-putri bangsa yang sedang menimba ilmu di sekolah, yang mana kita harapkan hal-hal yang dilakukan oleh sekolah itu dapat meningkatkan siswa menjadi anak yang kreatif, cerdas, berakhlak karimah, dan mampu memiliki daya saing dengan negara-negara lain. Untuk memeriahkan acara ini, ada berupa pemberian kepada narasumber, kepada pembicara Bapak Kepala Sekolah yang baru dan Bapak Kepala Sekolah yang sudah banyak berjasa, Bapak Buswar. Pemberian kenang-kenangan ini adalah sebagai apresiasi kami kepada kedua Bapak Kepala Sekolah, yang mana berbagai masukan, saran, motivasi, dan terselenggaranya acara ini itu adalah berkat usaha dari Bapak Kepala Sekolah. Alhamdulillah, kegiatan seperti ini adalah kegiatan yang diharapkan oleh Bapak Ibu, yang mana menimbulkan suasana yang harmonis, rukun, kerjasama yang baik, dan persatuan dan kesatuan di sekolah. Acara pun selesai diakhiri dengan foto bersama sebagai bukti wujud adanya kekeluargaan yang baik antara sekolah dan antar sekolah. Kami berharap kegiatan akan ada kembali di masa-masa yang akan datang. Kegiatan ini alhamdulillah berhasil dan guru-guru tersenyum ya, karena kegiatan sangat ceria ya, tanpa beban, tanpa masalah, dan kami jadi tahu kemana kami harus berjalan dan bergerak dan tangguh. Terima kasih kepada seluruh pihak, kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu, kepada semua pihak penjaga sekolah dan semuanya yang tidak disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kemampuan, kekuatan, kesehatan untuk mendidik generasi bangsa kita agar mereka menjadi anak yang berbakti, anak yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa. Dan kita berharap semoga anak-anak kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan dalam menimba ilmu, dalam menuntut ilmu selama masa-masa sekolah. Sekali lagi, saya panjatkan terima kasih yang sebesar-besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga acara ini terselenggara dengan baik dan lancar saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.